إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Saudara sidang Jumat yang dirahmati Allah sekalian. Setiap minggu kita selalu dengar pesanan-pesanan supaya kita menambahkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah juga menyeru kepada kita supaya kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana sifat takwalah yang boleh menjaga diri seseorang mukmin. Oleh itu pada khutbah hari ini saya ingin berpesan kepada diri saya dan juga kepada hadirin sekalian supaya kita berusaha menambahkan amalan kebajikan kita dengan kita mengerjakan segala suruhan Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita akan menjadi seorang hamba yang bertakwa. Saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, ramai di kalangan manusia yang menyangka bahawa kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang berlaku ke atas umat-umat sebelum daripada kita tidak berulang lagi pada kita pada hari ini. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dalam Al-Quran di dalam surah Al-Ahzab, sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sunnah Allah Subhanahu wa taala yang pernah berlaku ke atas umat-umat yang terdahulu sama sekali tidak akan berubah, tidak akan diganti dengan sunnah-sunnah yang lain. Maksudnya kejadian yang berlaku ke atas umat-umat yang dahulu tetap akan berlaku ke atas umat-umat yang terkemudian. Sunnatullah adalah satu kejadian yang Allah datang untuk nak menguji keimanan seseorang. Sebab itulah
setiap umat diutuskan rasul-rasul supaya memberi peringatan kepada umat-umatnya, supaya umat-umatnya sedar bahawasanya hidup kita ni ada Tuhan yang senantiasa mengawal segala kehidupan kita, menjaga segala gerak-geri kita. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh rahmat dan kasih sayang kepada hamba dia, dia selalu membuka pintu kepada hamba-hamba dia supaya tadarrak, supaya merendah diri, berdoa dan insaf di atas segala kesilapan dan segala kesalahan kita, supaya kita memohon ke atas kesalahan kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, supaya kita menjadi hamba-hamba yang diredai Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Al-An'am ayat 42, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, walaqad arsalna ila umamin min qablikum fa akhazna walaqad arsalna ila umamin min qablika fa akhaznahum bil ba'sa'i wadh-dharra' la'allahum yatadarra'un falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun falamma nasu ma zukkiru bih fatahna 'alayhim abwaba kulli shay' hatta iza farihu bima utu akhaznahum baghtatan fa iza hum mublisun. Allah Subhanahu Wa Taala telah menegaskan di dalam surah ini, sesungguhnya demi sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu wahai Muhammad. Tugas rasul untuk mengajak manusia supaya kembali kepada Allah, supaya bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah mengatakan kami uji mereka, fa akhaznahum bil ba'sa wadh-dharra, kami ujikan mereka dengan menimpakan al-ba'sa, kesusahan, kesengsaraan, tak ada nak makan, nah susah hidup, wadh-dharra dan sakit demi, nah malapetaka bermacam-macam. Tuhan uji ke atas manusia, la'allahum yatadarra'un, supaya mereka itu khabar dan sedar dan mereka merendah diri memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tetapi sayangnya Allah mengatakan falaula iz ja'ahum ba'suna tadarra'un. Allah mengatakan kalaulah mereka itu ketika diujikan mereka dengan kesusahan, dengan kesengsaraan, mereka merendah diri dan sedar akan kesalahan mereka. Tapi sayangnya mereka tidak insaf, tidak khabar, tidak sedar, duduk dalam keadaan leka. Qasat walakin qasat qulubuhum wa zayyana lahum asyaitanu ma kanu ya'malun. Sebab mereka tidak khabar, tidak sedar, tidak insaf adalah apabila Allah uji mereka, mereka tak khabar disebabkan dua sebab, dia kata. Walakin qasat qulubuhum. Satunya kerana hati mereka telah menjadi keras, seperti kerasnya batu, bahkan lebih keras daripada batu lagi. Hati kita keras ni kerana kita banyak melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Bukankah hati-hati kamu menjadi berkarat disebab dosa-dosa yang kamu laku setiap hari?
Sebab yang kedua, وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Sebab yang kita taksir kembali kepada ajaran Allah Subhanahu Wa Taala apabila diuji, kerana kita dihiasi oleh syaitan akan amalan-amalan yang buruk yang kita selalu duk buat, kita nampak kata comel, nampak kata molek. Padahal amalan itu telah dihiaskan oleh syaitan. Syaitan hijanya wala uzayyinannahum, kami akan hiaskan, akan tipu mereka, akan berwarnakan segala-gala benda yang buruk tu nampak comel. Nah, ini sebab yang kedua. Makanu ya'malun, apa yang kita lakukan. Kita nak rasa comel, rasa molek. Nah, tak ke salah kita buat lagu ni. Nah, padahal kita buat ada dalam Quran, ada dalam hadis Nabi baca lagu ni, tapi tak ada contoh daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam syaitan menghiaskan. Ini dua perkara. Jadi apabila Tuhan apa syaitan menghiaskan pekerjaan buruk menjadi comel, hati kita leka dengan kehidupan dunia, nah, leka kepada segala perhiasan dunia. Kerana dalam Al-Quran, dalam surah apa, dalam surah Asy-Syu'ara, dia kata afara'aita immatta'nahum sinin, bagaimana kalau aku wimung hidup ni beratus-ratus tahun lamanya. Nah, hidup lama ni kita rasa debel lah, kita rasa hebat lah, kerana kita tak pernah diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana kita leka dengan apa, dugaan tipu daya dunia. Nah, ini dia panggil fazayyana lahum syaitanu a'malahum. Nah, Allah guna syaitan untuk menghiaskan segala amalan buruk kita nampak comel. Nah, afara'aita immatta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kita hidup lama tah dunia, tak ada sakit demi, tak ada apa sekarang Tuhan buka belaka kepada kita. Akhir Allah katanya summa ja'ahum ma kanu yu'adun. Kemudian pada satu masa hak Allah janji datang jumpa dengan kita. Nah, sebab tu Allah katanya ayat selepas dia kata falamma nasu ma zukkiru bih. Tak kala kita hidup leka dengan perhiasan dunia, nah, kita lupa segala teguran nasihat yang Allah hantar melalui Rasul kepada kita. Kadang-kadang mazukirubih ni, nasu mazuk, ya dua ada mazukirubih ni. Tentang diri kita sendiri, tentang kejadian alam. Diri kita sendiri ni, kalau umur sudah 40 dah ni, naik ke atas, ya hangat ambil sikit-sikit-sikit. Nah, mata kelabu tengok tak nampak, telinga tak dengar, kalau kau tua kau tak dengar, kaki kau sakit, lutut kau sakit. Nah, ni mana nasu mazukiru bih, rambut jadi ubah habis dah, kita tak khabar lagi. Nah, kita ada wasa-wasa muda lagi, wasa boleh hidup lama lagi. Nah, dalam keadaan fatahna alaihim abwaba kulli syai', Allah bukakan ke atas orang-orang hak yang duk leka lupa kepada nasib dia di hari akhir, Allah beri belaka kepada dia. Fatahna alaihim abwaba kulli, Allah beri kesihatan kepada kita, Allah beri kemewahan hidup kita, Allah beri kuncu-kuncu kita, penyokong-penyokong kita ramah, anak-anak ramah, kereta mewah, rumah besar, wasa hebatlah kita. Padahal segala yang Allah beri saat itu menjadi ujian ke atas diri kita. Sebab tu Allah katanya afara'aita immatta'nahum sinin, mung bagaimana kalau aku wi mung hidup lama. Hidup lama ni kita rasa tak khabar. Nah, padahal Allah uji, Allah mari kesedaran kepada kita. Siap hari nampak rambut ubah putih dah, mata kena pakai cumi dah, kaki sakit dah. Nah, lutut pun sakit, nak pergi semayah pun tak boleh. Nah, nak gerak kau tu kau ni tak boleh, tak khabar lagi.
fatahna alaihim abwaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu. Sehingga kita duduk seronok-seronok dengan segala kenikmatan yang Allah beri kepada kita. Nah, makan sedap, hidup mewah, nah, banyak penyokong, banyak orang suka pada kita kerana kita duduk bagi pada dia. Nah, akhaznahum baghtatan, Allah mari hatta kepada kita ni dengan cara mengejut. Nah, khabar-khabar rebah terak mati. Nah, baghtatan dengan cara mengejut, dengan cara kita tak sedar duduk tengah-tengah suka tu mati, banyak orang mati dengan cara mengejut. Nah, sebab tu Nabi SAW dia hajar kepada kita supaya kita selalu baca doa, Allahumma inna na'uzubika min zawali ni'matika. Ya Allah, aku bermohon kepada kamu supaya jangan hilang segala nikmat yang hakmu beri pada kita. Padahal nikmat yang Allah beri pada kita ni Allah tarik sikit-sikit-sikit. Nah, wa man nu'ammir nunakkishu fi khalqihi. Siapa yang Allah beri hidup panjang, Allah kurang kejadian dia. Mata tak nampak, telinga tak dengar. Nah, kurang-kurang sangat. Wa na'uzubika min zawali ni'matika, minta supaya Allah jangan hilang segala nikmat yang Allah beri pada kita. Nikmat hak yang boleh kita syukur kepada Allah tu, la in syakartum la azidannakum. Kalau kita banyak bersyukur, Allah boleh tambah lagi. Nah, wa tahawuli afiyatika, hak ni kita. Dan jangan Allah mengubahkan segala kesihatan aku. Nah, supaya Allah jauhkan kita duduk sehat-sehat molek, nak pergi sejik tak boleh. Nah, tapi ada orang yang Allah jaga dia, umur 60-70 boleh pergi lagi, dengar lagi, mata lagi, rasa kasih kepada agama. Tapi kita umur 60-70 rasa tak sedih dah. Nah, tak boleh nak pergi dah. Hak ni orang panggilnya, kita tak lupa, kita lupa kepada Allah. Nah, Tuhan Nabi katanya, Allahumma inni a'uzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiyatika wa fujaati nuqmatika, dan supaya jangan mari secara mengejut akan bala yang menimpa kamu, yang menimpa aku. Nah, banyak orang lain induk dia pecah rak kepala. Nah, tak leh, tak khabar. Nah, kau duk makan tu tak khabar. Nah, bau sakit baru khabar. Nah, sebab itulah Allah katanya, akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun. Aku akan ambil mereka dengan secara mengejut. Nah, secara ambil, cabut selalu, mati. Nah, fa'izahum mublisun, tiba-tiba dia berputus asa, tak boleh buat apa. Tak ada nak pesai kau orang itu, tak ada nak pesai kau orang ini. Nah, saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, kita tengok Fir'aun, seorang raja yang hidup mewah. Nah, yang diberi segala-galanya kepada dia, hingga sampai dia rasa dia ni jadi Tuhan. Nah, miliki segala-galanya. Nah, dia berkata kepada pembesar-pembesar dia, katakan, waqala Fir'aun, ya ayyuhal mala'u, hei pembesar-pembesarku, dia kata, ma'alimtu lakum min ilahin ghairi, aku tak pernah beritahu kepada kamu kata ada Tuhan selain daripada aku. Dia mengaku dia Tuhan. Nah, Fir'aun. Nah, kerana Allah wi kepada dia segala nikmat, hingga sampai dia mengaku Tuhan. Nah, fa'aukidli ya Haman ala tin. Hei Haman, tolong nyalakan api ke atas atas tanah supaya bakar menjadi batu-bata. Nah, apa? Faj'al li sarhan la'alli attali'u ila ilahi Musa. Jadikanlah aku ni satu bangunan tinggi supaya aku boleh menaikinya, mendakinya. Aku nak tengok Tuhan Nabi Musa. Dia tak kata ada Tuhan selain pada aku. Wa inni la'azunnuhu minal kazibin. Sesungguhnya aku seka dia ni pembohong. Nah, pendusta. Nah, Allah balas dia lagu mana. Nah, Allah, kalau kita tengok dah dalam cerita Quran banyak sekali. Nah, Allah mai ayat dalam surah Al-Qasas, dia kata, fa akhaznahu wa junudahu. Nah, maka kami seksa dia dan tentera-tentera dia,
Fanabaznahum fil yam, kami tenggelamkan dia di dalam laut. Nah, fanzur kaifa kana akibatul az-zalimin. Cuba kamu tengok, nah, bagaimana Allah seksa orang-orang zalim. Nah, kesudahan orang zalim tu lagu mana? Kalau kita tengoklah, kesudahan orang-orang yang tak khabar tentang hidup dia ni, apa kerja dia, apa tugas dia dan ke mana dia nak pergi, apa yang perlu dia laku, kesudahan hidup dia Allah uji yang macam ni. Dan khabar-khabar tak ada nak buat apa siap ya. Nah, oleh itu saya menyerukan kepada diri saya dan kepada semua hadirin sekalian supaya kita sama-sama insaf dan sedar. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan olehmu ya Muhammad, hei hamba-hambaku yang telah terlanjur kesilapan duk wak nyanyo ke atas diri dia sendiri. Nah, hak Tuhan suruh dia tak wak, hak Tuhan larang dia wak belaka. La taqnatu min rahmatillah. Kamu jangan putus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah di antara ujian-ujian yang dilalui oleh manusia, terutama sekali orang mukmin, adalah ujian sebagai memberi lapu peringatan kepada kita semua. Walanuziqannahum minal azabil adna dunal azabil akbar la'allahum yarji'un. Aku akan merasakan mereka itu dengan seksa di dunia, bukan seksa di hari akhirat. La'allahum yarji'un, supaya kita ni mari apa, mari tubtuan diri kita. Apakah yang persiapan kita sedang buat untuk nak menghadapi ujian-ujian Allah pada hari akhirat esok? Sebab itulah di dalam surah As-Saffat Allah katanya, waqifuhum innahum mas'ulun. Tahan mereka itu semua. Mereka ini akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan. Nah, jadi kita dah wasa sedar hak kita dah buat atas dunia ni, kita wasa lepas. Nah, padahal Allah katanya fuak-fuak ni semua ni kena tahan habis di hari akhirat esok. Aku nak tanya habis. Wala tus'alunna yauma izin 'anil na'im. Aku akan tanya pada hari esok semua nikmat-nikmat aku beri pada kamu. Sebab itulah di hari akhirat esok kita tidak boleh berganjak daripada dua kaki, kita tak boleh nak gerak, melainkan setelah kita dapat memberi jawapan empat perkara. Nah, di antaranya masa muda kita ada buat gapo di atas dunia. Ambil daripada akhir baligh masa apa 40. Allah tanya habis tu masa muda kita. Ambil daripada hidup hingga sampai mati. Daripada umur aku wi kamu 60 tahun muda buat gapo? Duk guna untuk apa? Harta aku wi mu tadi tu mu ambil mana dan mu guna untuk apa? Nah. Ilmu hak muda mengaji tu mu guna macam mana? Membuat kita supaya mudah ngaji. Nah, Allah tanya habis. Bukan kata orang aling terlepas dah. Orang aling kena tanya juga. Nah, saudara sidang Jumaat yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Asy-Syu'ara yang saya baca tadi, afara'aita immatta'nahum sinin summa ja'ahum ma kanu yu'adun ma aghna 'anhum ma kanu yumatti'un. Ayat ni kita selalu patut baca sama. Saya nak bagi makna dia. Bagaimana kalau aku wi mu hidup seni beratus-ratus tahun lamanya. Tapi summa ja'ahum ma kanu yu'adun, kemudian datang kepada kamu juga apa hak yang aku janji padamu, kita kena mati. Nah, bawa mati Allah kata ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un. Sedikit pun tidak boleh memberi pertolongan kepada kamu hok muduk seronok-seronok di atas dunia dulu. Nah, oleh itu kita kena belajarlah pendek katanya, kena mendekati Al-Quran, mendekati majlis-majlis pengajian, supaya kita ni selalu sedar bahwasanya kita hidup di sini tak lama dan kita akan pergi berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan tanya kita segala-galanya. Dan insya-Allah kalau kita orang beriman, Allah berfirman
Dalam surah Ibrahim dia kata, yusabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Orang beriman ni Allah akan meneguhkan ucapan-ucapan yang dia selalu duk baca di atas dunia dan juga di hari akhirat. Mudah-mudahan segala tunjuk ajar daripada Al-Quran dan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui ulama-ulama yang sebagai warisan para nabi-nabi, kita akan mendapat mengambil manfaat dan kita akan menjadi seorang yang bahagia di dunia dan juga di akhirat. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ujian dalam bentuk diberikan segala nikmat ini bukan sahaja diuji kepada orang-orang kafir. Nah, bahkan orang Islam juga akan diuji dengan macam ni. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda di dalam hadisnya riwayat Imam Ahmad, hadis ini diakui hasan. Iza daripada Uqbah bin Umair radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iza ra'aitallaha yu'ti al-'abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun 'ala ma'asihi fa innama zalika minhu istidraj. Nabi kata, kalau mung ni boleh tengok akan keadaan seorang hamba yang Allah beri kepada dia segala hak yang dia nak di atas dunia. Nah, boleh berlaku. Sedangkan dia saat itu mukimun ala ma'asi. Sedangkan dia saat itu duk buat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah. Orang lagu ni Nabi kata itu adalah ujian istidrat. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam surah Al-Qalam ayat 44, fazarni wa man yukazzibu bihadzal hadis. Allah kata, "Hei Muhammad, biarkanlah dia. Aku nak uruh orang-orang hok yang mendustakan tentang ajaran Al-Quran." Nah, Allah ayat kata, mungkijamu alaikal balak wa alainal hisab. Nah, menggoyak saja. Tapi urusan mereka itu aku nak buat kira sendiri. Nah, aku, Allah katanya, biarkan mereka itu nak duduk lagu mana pun ikut dia lah. Orang-orang yang dustakan ajaran-ajaran Al-Quran ini, Allah katanya, sanastadrijuhum min haisula ya'lamun. Aku akan ambil sedikit demi sedikit, ambil tarik sikit, tarik sikit, dengan keadaan dia saat ini tak khabar. Dia tak khabar. Nah, kita tak khabar hidup kita, kerana saya kata tadi kan, wazayyana lahumus syaitanu makanu ya'malu. Syaitan duk hiahkan hidup kita ni, buat kita ni tak khabar. Nah, oleh itu, nah, marilah kita sama-sama insaf dan sedar bahwasanya segala kejadian yang berlaku di atas dunia ni, baik masa dulu dan juga masa sekarang, adalah satu ajaran, satu pengajaran kepada kita. Nah, Qarun yang begitu hebatnya kekayaannya, akhirnya Allah tenggelam dia di dalam bumi juga. Fa khasafna bihi wa bidarihil ardh. Aku tenggelam dia dan rumah-rumah dia, harta-harta dia di dalam bumi. Fama kana lahum min fi'atin yansurunahu min dunillah. Tak siapa pun yang boleh menolong dia. Nah, orang hok duk kasih dia dulu, duk ambil harta dia dulu, duk bawa harta dia, tak ada yang boleh dia tolong sampai habuk min dunillah selain pada Allah Subhanahu wa taala.
Oleh itu, untuk kita selamatkan diri kita, maka kita mendekatilah diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran-ajaran yang ditunjuk oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana ajaran-ajaran yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah untuk kebahagiaan kita hidup di dunia dan juga kebahagiaan kita di hari akhirat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim 'ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ufir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila al batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al qawla fayattabi'una ahsanah ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimussalah.